Hai guys, perkenalkan saya Andini dari Extra Guard Aksesoris. Di sini saya akan mereview produk terbaru kami, produk milenial tentunya, yaitu mesin cutting hidrogel anti gores. Oke, pertama kita nyalain dulu mesinnya. Setelah itu bisa langsung kita pilih mau cetak untuk tipe apa atau produk apa yang kita perlukan. Oh iya, selain bebas biaya tahunan, mesin ini juga bebas biaya update tipe ya. Jadi bos-bos nggak perlu khawatir ketinggalan tipe terbaru, karena mesin ini sudah pasti update. Oke, sambil saya jelasin juga bahwa mesin kami bisa cetak untuk banyak produk ya, bukan hanya handphone, bisa juga untuk laptop, tab, iPad, iWatch, dan masih banyak lagi fitur yang ada di dalam mesin ini. Bisa dilihat juga, pengoperasiannya mudah ya. Dia menggunakan sistem Android, jadi kayak kita pakai handphone pribadi aja untuk pemakaiannya. Oke, langsung kita potong aja kalau udah pilih tipenya. Proses pemotongannya juga nggak butuh waktu lama ya. Bisa langsung jadi. Beberapa detik aja, nggak sampai 1 menit itu bisa langsung jadi. Nah, ini hasil pemotongannya dari bahan anti minyak. Langsung kita pasang aja, dan jangan lupa untuk bersihkan layar handphone menggunakan tisu ya yang sudah disediakan. Pastikan nggak ada debu juga di atas layar handphonenya. Langsung kita tempel aja. Hidrogel ini juga ada dua bagian ya, di tengahnya ada potongan, jadi memudahkan kita untuk memasangnya. Pemasangannya juga sangat mudah, tinggal kita presisiin aja di produk yang ingin kita pasang. Kalau dirasa sudah presisi, bisa langsung kita tarik ke atas dan langsung dorong dengan scrap card yang sudah disediakan. Sebaliknya juga sama yang di bawahnya. Bisa langsung kita tarik. Dan kita tarik ke atas, lalu kita dorong. Oke, kalau mika bawahnya udah lepas semua, bisa kita rapi-rapihin kalau memang dirasa masih kurang rapi ya. Dan sebelum digunakan, harus copot dulu pelindung hidrogel yang di atasnya ya, karena masih ada pelindungnya. Dan ini hasil dari pemasangan hidrogel anti minyak. Bisa dilihat ya, ini tanpa ada bekas sentuhan. Licin layarnya, mulus ya. Sekarang kita beralih ke bahan hidrogel spy mat ya. Nah, untuk spy mat ini sangat cocok untuk yang gak suka dilihat kalau lagi scroll beranda handphone ya, karena kelebihan di bahan ini dia anti privacy, jadi gak bisa dilihat dari samping. Terus juga untuk bahan ini sudah anti minyak juga, jadi tahan kotor ya. Proses pemotongannya juga sama kayak bahan hidrogel yang lain. Tinggal dipilih tipe lagi, lalu kita klik icon-icon yang muncul, dan terakhir kita pilih memotong. Oke, sangat cepat bukan? Langsung jadi. Langsung kita pasang aja ke handphonenya. Seperti biasa, kita buang dulu untuk papan paling bawahnya. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, yang nggak langsung kepotong sampai bawah, nggak usah panik ya, karena itu tetap bisa dipakai. Bisa lakukan seperti cara yang ada di video ya.
resisiin lagi. Kalau udah resisi, baru kita buang mikanya dengan cara didorong kayak yang tadi kita pasang hidrogel anti minyak. Kemudahan di hidrogel ini juga nggak perlu banyak step untuk pemasangannya ya, cukup 2 kali dorong aja. Karena biasanya untuk hidrogel itu banyak step sampai 4. Kalau ini nggak perlu, cukup 2 aja yang kita buang untuk lapisan bawahnya. Oke, rapiin-rapiin aja. Seperti biasa, kita rapihin lagi kalau masih belum rapi. Dengan dicopot juga untuk pelindung atasnya. Oke, hasilnya mulus ya bos ya. Oke, bisa dilihat dari samping dia gelap ya, dari depan tetap cerah, hanya saja dari samping dia gelap. Jadi anti diintip ya bos ya. Oke, lanjut sekarang untuk ukuran besar ya. Di sini saya akan coba langsung di laptop ya. Proses pemotongannya juga sama, hanya saja beda posisinya saja. Pemotongannya juga cepet, sama kayak hidrogel yang biasa ya. Dan ini kita juga ready yang langsung ada ukuran 13 inci. Jadi kalau misalnya bos nggak mau pakai mesin, asalkan layarnya sudah pas, bisa langsung dipakai tanpa pemotongan. Bisa dilihat, di sini ukurannya sudah sangat pas, bisa langsung kita pasang. Proses pemasangannya juga sama, seperti hidrogel yang kecil untuk Android. Cuma beda di sini scrap card-nya lebih besar ya. Oke. Rapi-rapiin lagi aja. Jangan lupa untuk diangkat pelindung hidrogel yang di atasnya. Oke, mantul ya bos ya. Di sini mulus banget hasilnya. Udah kelihatan kayak barang baru lagi. Perlu diketahui juga, untuk mesin kami tidak diblok ya bos ya. Jadi tidak terikat bahan dengan merek kami. Bos bisa pakai bahan hidrogel dari merek apapun, tetapi kami lebih merekomendasikan bahan dari kami karena kualitas kami sudah terjamin. Untuk kuantiti pemotongannya juga unlimited ya, tidak terbatas. Jadi nggak perlu isi kuota pemotongan atau beli voucher pemotongan lagi. Oke, ini contoh dari beberapa fitur yang lain, bisa untuk iWatch juga ya. Berbagai merek semuanya ada bos. Yang terbaru juga ada ya, untuk mesin ini bisa custom foto untuk pelindung layar belakang. Yang kita perlukan ada printer warna. Proses pencetakannya juga mudah ya. Kita tinggal scan barcode dengan kamera biasa, dihubungkan dengan barcode yang ada di mesin, nanti langsung terhubung untuk gambarnya. Lalu kita print. Setelah print, nanti kita ada pemasangan untuk layar belakangnya. Nah, untuk pelindung layar atas dari si gambar ini juga kita udah ready ya. Udah satu paket dengan kertas pencetak gambarnya.
jadi jauh lebih mengkilap dan juga ngelindungin si warnanya foto ini. Pemotongannya juga sama seperti hidrogel yang biasa. Kita masukkan ke mesin, lalu kita pilih untuk tipenya, lalu kita potong. Sangat mudah. Dan proses pemotongannya juga cepat sama. Kalau sudah selesai, seperti biasa langsung kita aplikasikan aja ke handphonenya. Bisa langsung dipasang. Dipresisiin aja. Lalu setelah ditempelin ke handphonenya, kita bisa rapiin lagi pakai scrap cardnya. Dan ini hasil dari pemotongan hidrogel custom untuk layar belakang ya. Jadi tampilan handphonenya lebih menarik dan juga lebih memori untuk kita yang suka menggunakan gambar. Nah, tunggu apa lagi? Segera miliki mesin milenial ini dan nikmati banyak keuntungan serta keunggulan dari fitur yang ada di dalamnya. Ingat ya bos, Extra Guard aksesoris, kualitas terpercaya, termurah, sejagat raya. Happy shopping!